sudah Pak, di sini Pak, deklarasi anti rentenir pertama di Pak di DPR di Bali desa ini. Tepuk tangan. Dan saya di desa ini pun selama tahun 2020 akan coba dengan deklarasi kita bangga belajar di toko belakang. Kenapa? Ah, Bapak. Ini dua, Pak. Kita berada dua saya. Kapitalis, rentenir. Rentenir ini kalau kita ingatkan, selalu dan selalu dia akan merobos pada kita. Maaf, kalau tidak diingatkan. Bapak misalnya di toko, yang nama produk yang sudah terkenal, maaf, misalnya Aqua. Aqua selalu dan selalu baru sudah terkenal. Tapi kan apa? Kalau tidak dipromosikan, dia akan, orang akan berbeda kebetulan. Demikian juga rentenir. Rentenir kalau kita ingatkan, warga akan terlenak kembali ke rentenir lagi. 7 tahun nambah dari zaman Durono sing sukses karena ning sing bakruk wae. Monggo. Oh ini Yono atas bekan. Rasa dado. Yang kedua, saya bangga belajar di warung tetangga. Mohon jangan dipinter lagi, bukan berarti saya melarang untuk toko yang lain bukan, tapi ada begini. Kalau ini enggak kita teladani, semakin hari toko-toko kecil yang modal kecil akan bangkrut. Mari saya mengajak pada saat ini, tolong kita belanja di toko tetangga. Manfaatnya adalah silaturahmi. Pernahkah Bapak belanja di toko begitu ada sakit atau apa mesti jalur toko mesti tunggu orang mungkin bang sendiri toko dan kedua pernahkah Bapak ketemu dengan pemiliknya? Belum pernah. Masih banyak, kedua, ketiga, paling bapak bisa membantu ekonomi, tadi ekonomi rumah, menyekolah anaknya. Dan masih banyak hal keuntungan kalau kita belanja di toko tetangga. Dan saya memasukkan KKN Wangku Adi, besok tanggal berbeda-beda. Salah satunya nanti saya berangkat sih, deklarasi belanja, bangga belanja di toko tetangga. Yang terakhir, saya mohon Bu Nades, untuk pelantikan nanti kita samakan bar-bar di kecamatan untuk tanggal masih kita lihat dulu kegiatan yang lain.